Jalan santai yang diikuti oleh ribuan peserta ini digelar oleh pihak Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru Minggu pagi dalam rangka memperingati hari jadi RSD Idaman yang ketiga. Peserta jalan santai ini dilepas langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani. Titik start jalan santai dimulai dari halaman Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru melintasi Jalan Trikora dan kembali lagi ke halaman RSD Idaman Banjarbaru. Hadiah utama berupa satu unit sepeda motor dan beberapa unit sepeda gunung diundi langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Najmi Adani dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Banjarbaru beserta pihak RSD Idaman Banjarbaru juga menginformasikan berbagai terobosan dan capaian RSD Idaman Banjarbaru yang sangat membanggakan dalam 3 tahun terakhir sejak diresmikan. Ada kegiatan jalan santai dalam rangka memperingati ketiga tahun operasional Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Tadi ini adalah bentuk kesyukuran dan rumah sakit ingin berbagi dan sama dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan. Insya Allah rencana dari rumah sakit akan meluncing ada beberapa kegiatan layanan baru di tahun ini oleh rumah sakit. Ada CT scan, ada picu, ada rumah sakit sayang ibu dan anak, ada gerakan rumah sakit kawasan yang tidak merokok, kawasan tanpa rokok, dan juga ada rencana untuk rumah sakit mengawali dengan tidak menggunakan plastik. Jadi di lingkungan rumah sakit, kantongan plastik atau diganti dengan tumbler yang ramah lingkungan. Depan masih banyak kita inovasi yang akan kita keluarkan tahun depan, termasuk kita tahun ini baru saja kedatangan dokter spesialis jantung. Mudah-mudahan tahun depan untuk layanan-layanan yang pasien-pasien kardiak bisa kita fasilitasi. Menanggapi terobosan dan kemajuan pelayanan RSD Idaman Banjarbaru yang telah dipaparkan oleh Wali Kota Banjarbaru, sejumlah warga yang mengikuti jalan santai mengaku RSD Idaman memang menjadi RSD kebanggaan warga Kota Banjarbaru dengan pelayanan maksimal yang ramah. Pelayanannya bagus. Kebetulan saya ikut BPJS. Kemarin itu ada pendarahan terus operasi. Jadi untuk pasien BPJS pun layanannya? Alhamdulillah. Untuk pelayanan ramah, tapi kalau untuk kebersihan juga bersih di bagian di luar halaman sama di dalam juga bersih. Rumah Sakit Daerah Idaman sebelumnya berdiri di kawasan Jalan Ahmad Yani Banjarbaru. Namun sejak kepemimpinan Najmi Adani selaku wali kota tahun 2016 lalu, RSD Idaman dipindah ke kawasan Jalan Trikora dengan kondisi bangunan dan pelayanan menjadi lebih baik. Dedi Junaidi, Kompas TV, Banjarmasin.